Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita pada pagi ini di kalangan mereka yang menjadi tetamunya. Syukur banyak-banyak pada Allah. Dan kita juga dipilih sebagai mereka yang dapat berada dalam bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikannya dengan makin mencintai dan merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sana sini orang sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, maka mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya, kita makin mengenali baginda dan makin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak kita sebut tentang baginda, itu adalah tanda kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi membaca kitab Al-Adhkar daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sampai kepada bab yang ke-32 daripada kitab yang ke-6. Kitab yang ke-6 daripada kitab Al-Adhkar ini adalah berkaitan dengan doa-doa yang ada kaitan dengan sakit dan kematian. Jadi bab yang ke-32 adalah berkaitan dengan apa yang dibacakan oleh orang yang menziarahi kubur. Pada bulan lepas ataupun dua bulan lepas, kita ada baca tentang larangan mencela orang yang telah meninggal dunia dan apa yang patut kita sebutkan kepada orang yang meninggal dunia dan manfaat untuk orang yang meninggal dunia. Jadi sambungannya, Imam Nawawi bawakan pula apa yang kita nak baca apabila kita menziarahi kubur. Sebab memang kita dituntut untuk menziarahi kubur, itu kita tahu, dan memang sunnah untuk menziarahi kubur. Tetapi bila sampai dekat kubur, apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita bacakan? Di sini kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Qal bab ma yaquluhu zairul qubur, apa yang dibacakan oleh orang yang menziarahi kubur. Rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. Nabi SAW ketika gilirannya bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda keluar pada penghujung malam ke Baqi'. Nah, akhir malam dekat dengan subuh, Nabi SAW keluar dari rumah pergi ke kubur Baqi'. Kita tahu kubur Baqi' dia berada dekat sahaja dengan masjid Nabi SAW. Jadi Nabi pergi berjalan ke kubur Baqi', lepas tu baginda akan sebut begini, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Baginda bagi salam, baginda sebut semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian wahai negeri orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun, telah datang pada kalian apa yang telah dijanjikan. Hanya kematian itu sendirilah yang telah datang pada kalian, apa yang kalian telah dijanjikan. Ghadan muajjalun, esok pula nasib-nasib kita ni semua telah ditentukan. Wa inna insya-Allahu bikum lahiqun, insya-Allah kami nanti akan bertemu pula dengan kalian.
Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Ya Allah, ampunkanlah bagi penduduk Baqi' al-Gharqad. Jadi senang ceritanya apa dia? Nabi SAW bagi salam, itu satu. Yang keduanya, Nabi sebut pada penduduk dalam kubur, maknanya boleh untuk kita bercakap dengan penghuni kubur, kan? Mereka mendengar. Jadi kita sebut, kan, kalian telah mendahului kami dan kami juga nanti akan menyusuli, kan, dan kita akan bertemu satu hari nanti. Boleh sebut gitu. Yang ketiga, apa yang Nabi buat adalah Nabi mendoakan keampunan untuk semua penduduk kubur tersebut, penghuni kubur tersebut, kan, semua sekali. Bukan untuk mak kita je, bapak kita je, untuk keseluruhan penghuni kubur tersebut. Seterusnya, وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت كيف أقول يا رسول الله تعني في زيارة القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. سيدة عائشة tanya, apa yang patut aku buat bila ziarah kubur? Apa yang aku patut baca? Tanya pada Nabi SAW. Lalu Nabi jawab, katakanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Bagi salam ke atas kalian penduduk tempat ini di kalangan orang mukmin dan orang Islam. Wa yarhamullahul mustaqdimin, dan moga Allah merahmati orang yang terdahulu daripada kita, daripada kalian, minkum, ha, orang yang terdahulu daripada kalian, wa minna, dan juga daripada kami, wal mustaakhirin, dan yang datang kemudiannya. Hanya orang yang terdahulu dan terkemudian, yang awal lagi meninggal daripada kita dan juga orang yang kemudian meninggal. Wa inna insya-Allah bikum lalahiqun, dan insya-Allah kita akan bertemu. Ha, sama juga macam tadi juga lebih kurang, kan, bagi salam dan sebut kita nanti akan bertemu. Sebenarnya perkataan ini lebih memberi kesan pada kita yang memberi salam itulah, kan, ataupun yang ziarah tu, supaya ingatkan diri bahawasanya nanti aku pun akan mati juga, kan, satu hari nanti aku pun akan mati macam juga diorang yang ada dalam kubur ni, yang dalam kubur ni dah meninggal lebih dulu daripada kita, nanti satu hari kita juga akan masuk ke dalam kubur. Kemudiannya hadis yang berikutnya, wa rawaina bil asanidi sahihati fi sunani Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbara aw maqbara faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Nabi SAW keluar ke kubur, baginda membaca assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, bagi salam kepada penduduk di kalangan orang yang beriman, dan kita insya-Allah akan bertemu. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi wa qala assalamu alaikum ya ahli al-qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar wa nahnu bil athar. Qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Nabi SAW lalu dekat satu kubur dekat Madinah. Lepas tu Nabi pun menghadap ke kubur tu. Nabi menghadap ke kubur, lalu Nabi pun sebut assalamu alaikum ya ahlal kubur. Ha, ini salah satu daripada bacaan yang mudah untuk kita ingat. Dan assalamu alaikum ya ahlal kubur. Yang tadi itu mungkin ramai yang payah nak ingat, assalamu alaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin, ha, kan? Itu rasa macam payah sikit. Assalamu alaikum ya ahlal kubur ni senang sikit ingat. Ya assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana walakum, moga Allah mengampunkan kami dan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Ha. Ini sekali lagi sebutan macam ni. Ni tak payah bahasa Arab pun tak apa, kan? Ha, bagi salam tu biar bahasa Arab lah, eloknya, kan? Sebab ikut betul-betul doa yang diajar Nabi SAW. Ha, tapi yang bercakap yang kemudian tu sebut Melayu pun tak apa,
kalau memberi kesan lebih pada kita. Kan? Kalian mendahului kami, nanti kami juga akan menyusul. Sebut je begitu, tak apa. Kan? Lebih memberi kesan pada hati kita. InsyaAllah. Lagi. Qala wa rawayna fi sahihi Muslim an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir ay yaqul ila al-maqabir an yaqul qailuhum an yaqula qailuhum assalamu alaikum ahla ad-diyar min al-mu'minin wa inna insha'Allah bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakum al-afiyah ورويناه في كتاب النساء وابن ماجه هكذا وزاد بعد قوله للاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka, yakni mengajar para sahabat, apabila mereka keluar pergi ke perkuburan untuk bercakap ataupun berdoalah seseorang daripada mereka, assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin, macam tadi juga. Wa inna insya-Allah bikum lalahiqun, macam tadi juga, insya-Allah kami akan menyusul, kita akan bertemu satu hari nanti. As'alullah lana wa lakum al-afiyah, kami mohon bagi kami dan kalian al-afiyah. Afiyah, kesejahteraan. Biasa kita guna maksud afiyah ni untuk kesihatan, kan, sihat wal afiat, kita kata gitu kan. Tapi perkataan afiyah lebih luas daripada sihat. Afiyah, terselamat daripada segala yang tidak baik. Ha, jadi mintakan pada kita dan mereka afiah. Maksudnya yang dalam kubur pun dapat keafiatan. Nak doakan kesihatan tak kena dah, kan, orang dah meninggal. Ha, jadi doakan keafiatan, afiah. Ya, ya Allah, ataupun moga-moga Allah kurniakan kami dan kalian afiah. Sebab begitu. Antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun. Dalam riwayat lain sebut begitu. Kami, kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Hadis yang last kali dalam tajuk ni kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Majah, dalam Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni, dalam kitab An-Nas, dalam kitab Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal baqi'a faqal assalamu alaikum dara qawmi mu'minin antum lana faratun wa inna bikum lahikun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum assalamu alaikum dara qawmi mu'minin, macam tadi juga, antum lana faratun wa inna bikum lahikun, kalian mendahului kami dan kami akan bertemu dengan kalian nanti, kami akan menyusuli kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah, janganlah engkau haramkan kami daripada ganjaran mereka, daripada pahala mereka, daripada kebaikan mereka. Wala tudillana ba'dahum, jangan engkau sesatkan kami selepas daripada mereka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan mereka ni kau jangan haramkan kami. Maknanya jangan engkau putuskan daripada kami kebaikan-kebaikan yang mereka pernah buat, pahala-pahala yang mereka pernah buat, kan, biarlah kami pun dapat teruskan, biarlah kami pun dapat pahala juga. Jangan engkau sesatkan kami selepas daripada mereka, sebab mereka dah meninggal, mereka dah selesai dah, jangan pula kami jadi sesat selepas mereka dah tak ada. Okey, kemudiannya Imam Nawawi sebut yang ini penting sebenarnya untuk kita ingat, wa yustahabbu lizairi al-iktharu min qira'atil Quran wa dhikri والدُعاءَ لأهلِ تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. Digalakkan, dengar betul, digalakkan bagi orang yang menziarahi membanyakkan membaca Al-Quran. Itu nombor satu. Banyakkan baca Quran dekat kubur. Ha, ni bukan orang Melayu je buat, macam Wahabi sebut. Ha, ini memang para ulama zaman-zaman dah sebut dah, digalakkan untuk banyak baca Quran bila kita ziarah kubur. Ha, bacalah apa-apa, baca surah Al-Baqarah ke, baca apa pun tak apa, baca 30 juzuk pun tak apa. Ha, baca Quran. Wa dzikri, dan zikir. Itu yang kadang-kadang kita baca tahlil kat kubur tu. Tahlil kandungan dia apa? Quran dan zikir. Tengok Imam Nawawi sebut, digalakkan bagi orang yang menziarahi kubur banyakkan baca Quran dan zikir. Okey. Dan yang ketiga, doa. Doa untuk ahli kubur itu dan juga keseluruhan orang yang telah meninggal dunia di kalangan orang Islam. Ha.
doakan semua. So tiga benda lah kita buat bila pergi ziarah kubur. Maknanya nombor satu Quran, nombor dua zikir, yang ketiga doa. Ha, jadi tiga benda ni jangan tinggal bila kita ziarah kubur. So bila kita ziarah kubur, bagi salam tu bila masuk kubur tu kan, kawasan perkuburan tu, bagi salam, sebut macam yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Kemudiannya tiga benda ni jangan tinggal: Quran, zikir dan doa. Quran nak baca apa? Kadang-kadang bacalah, paling tidak pun bacalah tiga kul ke, kan? Paling tidak baca Fatihah. Fatihah kan apa, ibu Quran. Benda paling paling surah paling utama dalam Quran. Jadi paling tidak bacalah Fatihah. Kan? Masuk-masuk dalam kubur paling tidak baca Fatihah, ataupun paling tidak setengah ulama dia punya amalan, kalaupun mereka tak masuk dalam kawasan kubur tu pun, lalu saja dekat tepi kubur pun, bacakan Fatihah untuk mereka yang telah meninggal dunia dan doakan mereka. Dan doakan mereka. Mudah-mudahan nanti bila kita mati, ada juga orang-orang yang akan buat benda yang sama untuk kita. Dan dia akan baca Fatihah, dia akan doakan kita. Itu yang kita nak pun. Ya tuan-tuan, kita lalu, kita dalam kereta drive kan, lalu dekat kawasan perkuburan, nampak kubur dekat tepi, kita doakanlah mereka. Tengah bersembang ke apa, berhentilah kejap bersembang, doakan untuk ahli kubur tu. Lagi-lagi setengah kita lalu tiap-tiap hari depan kubur, tapi tak pernah pun nak bacakan apa-apa untuk ahli kubur tu. Habis kalau kita meninggal nanti, bukankah kita yang sangat berharap kepada orang mendoakan kita pula? Kan, tiap-tiap kali kita lalu dekat kubur, bacalah begitu. Kan, masjid ni tak ada kubur kan, masjid Kota Masyarah ni. Ada setengah masjid kan, tepi dia betul-betul kubur. Ha. Tiap-tiap kali datang masjid, tiap-tiap kali nampak kubur, tiap-tiap kali itulah doakan. Kan, bacakan Fatihah, doakanlah sikit. Tak tahu nak doa apa, sebut bahasa Melayu, tak apa. Kan, ya Allah, ampunkanlah mereka dan ampunkanlah kami. Ha, contohnya boleh. Kan, rahmatilah mereka. Ha, jadikanlah mereka ni di kalangan orang yang baik, ataupun apa, lapangkanlah kubur-kubur mereka. Apa-apa je, kan? Doa je lah. Sambil kita drive, doa, kan? Atas motor, doa. Tengah-tengah bersembang sama-sama kawan-kawan ke dalam kalangan keluarga kan, dalam dalam kereta tu kan, kita tengah bersembang, tengah bersembang nampak kubur, terus seorang sebut Al-Fatihah. Nah, jadi oh, kubur kan. Lepas tu doa lah, kan, bagus macam tu kan. Biar jadikan tu satu kebiasaan kita, lalu dekat kubur bukan senyap je kan, tapi doakan mereka. Okay, lagi apa lagi yang disebut kalau Imam An-Nawawi kat sini, wa yustahabbul iktharu minaz ziyarah, dan disunatkan pula untuk banyak ziarah. Banyak ziarah. So ziarah kubur sunnah, banyak ziarah kubur sunnah. Dan lebih-lebih lagi apa dia, wa ayyuksiral wuqufa inda kuburi ahli alkhairi wal fadli. Okey, dan banyakkan pula berdiri di sisi kubur ahli yang baik dan orang soleh, orang yang utama. Okey, jadi kat sini Imam Nawawi khususkan pula banyak-banyak kubur orang soleh, kita banyakkan lagi ziarah. Tak seperti mana yang dituduh oleh sebahagian orang hari ini, dia kata ni semua orang yang menyembah kubur. Bukan sembah kubur, pergi kubur orang yang soleh memang digalakkan, dan banyakkan ziarah kubur orang soleh. Ziarah kubur yang biasa-biasa pun memberi manfaat untuk si mati dan juga untuk kita. Kita yang hidup ni, salah satu daripada penawar kepada hati yang keras adalah banyak ziarah kubur. Kan, biasakan ziarah kubur sebab hati kita ni keras. Jadi kita kena ziarah kubur. From time to time, jadikan satu rutin untuk pergi ziarah kubur. Tak mesti ziarah kubur tu mak bapak kita. Katalah mak bapak punya kubur kat kampung jauh, kan, cari kubur orang soleh, kan, yang ada, pergi ziarah. Kerana ziarah kubur antara sebab melembutkan hati yang keras, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada hari akhirat, mengingatkan kita bahawasanya dunia ni sementara, ingatkan kita bahawasanya kita akan tinggalkan dunia ni supaya kita akan lebih zuhud daripada dunia.
Kan kita jadi rasa tak ada apa-apa pun sebenarnya, dunia ni sekejap aja. Kan lama-lama masuk kubur juga aku. Tak kiralah aku banyak kekayaan macam mana sekalipun, nantinya kubur juga aku akan pergi. Disebutkan oleh para ulama, tiada sesuatu yang lebih manfaat, lebih memberi manfaat bagi hati yang keras daripada menziarahi kubur. Tak ada yang lebih memberi manfaat daripada menziarahi kubur bagi hati yang keras. Kan? Tentu sekalilah ziarah itu dengan fikir, kan? Ambil iktibar. Tentu sekalilah begitu. Kalau ziarah tu dalam keadaan main-main, memanglah tak ada apa-apa. Kan? Kadang-kadang sebab dia dah terlampau selalu pula, hati dia pula terus keras. Sebab apa? Dia dah tak rasa apa dah. Kan? Tapi biasanya orang pergi ziarah kubur memang akan dapat kesan. Kan? Dapat kesan yang positif. Apatah lagi ziarah kubur orang yang soleh. Sebab ziarah kubur orang soleh ni, kita pun akan dapat keberkatan, akan dapat rahmat daripada Allah. Sebab di sisi orang soleh ni, rahmat daripada Allah bercucuran. Kita ingat satu perkara, kita baru ingat orang soleh, sebut tentang orang soleh pun rahmat daripada Allah turun. Inda zikri salihin tanzilur rahmah. Bila sebut saja tentang orang soleh, rahmat akan turun. Tu baru sebut, baru ingat. Apatah lagi kita berada di sisi mereka. Ya? Jadi waktu tu kita banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa untuk mereka dan untuk kita. Ha, jadi untuk kita pun kita doakan juga. Macam tadi hadis-hadis tadi. Ada Nabi SAW sebutkan doa juga untuk diri sendiri. Ha, dekat kubur. Jadi dekat kubur memang salah satu doa yang kita buat adalah doa untuk diri kita. Lagi-lagi kubur orang soleh. Sebab kubur orang soleh, rahmat daripada Allah bercucuran. Ha, jadi kita bila pergi ziarah kubur orang soleh, jangan lupa berdoa. Kan? Bukan kita minta pada si mati. Yang kita minta sebenarnya pada Allah. Apa masalahnya? Kan? Ha, tiba-tiba datang puak-puak ni, oh ini semua penyembah kubur. Kan? Nampak sangat sangka buruk dia kepada orang Islam. Kan? Kita pergi kubur berdoa, doa pada Allah Ta'ala, minta pada Allah, apa yang syiriknya? Kan? Dan kalau kubur orang soleh yang ada pada zaman kita dan sebelum kita ni pun baik untuk kita berdoa banyak-banyak ke situ, apatah lagi kubur Nabi SAW, makam Nabi SAW, lagilah kebaikannya melimpah-limpah. Kan? Oleh kerana itulah para ulama menggalakkan sangat-sangat untuk kita banyakkan berdoa di hadapan makam Nabi SAW. Dan cara mengadap, cara doa tu dengan mengadap ke makam Nabi SAW, bukan dengan mengadap ke kiblat, tapi mengadap ke makam. Macam yang tadi Nabi SAW buat, Nabi mengadap ke kubur, kan? Bukan membelakangi kubur. Nabi sendiri buat, kan? Mengadap ke kubur untuk berdoa. Itu sunnahnya. Ha. Okey, sebab apa? Adab, kan? Adab dengan Nabi SAW. Jadi kita tak membelakangi baginda. Cuma zaman kita sekarang ni, orang yang jaga kubur dekat Madinah tu, dia tak bagi. Jadi kita, adab kita juga dengan Nabi SAW, kita tak bergaduh depan Nabi, kan? Dah dia tak bagi, jangan melawan, kan? Waktu tu pula nak berdebat, kan? Depan Nabi SAW kan dah tak beradab pula. Jadi kita ikut je lah. Dan dia suruh jalan, jalan je lah, kan? Doa apa yang boleh, sambil-sambil tu jalan je lah. Tak payahlah nak berhenti-henti kat situ, sekat orang, lepas tu kena marah, kena marah, kena marah, kan? Tak payah jadikan satu scene yang tak baik pula depan Nabi SAW. Buat perkara yang beradab dengan Nabi SAW tu lebih utama. Kan? Nak doa, doalah kat luar, tak ada masalah, kan? Doalah kemudian pun tak apa. Yang pentingnya dapat sekejap pun jadilah. Sebab duduk dengan Nabi SAW ni, sekejap pun insyaAllah manfaatnya sangat besar. Okey. So ziarah kubur orang soleh ada kebaikannya. Dan banyakkan ziarah kubur orang yang soleh. Carilah kubur-kubur orang yang soleh, pergi dan ziarah. Saya pernah bawa jemaah di Mesir. Di Mesir tu ada kubur wali-wali Allah Ta'ala yang hebat ni. Bila kita pergi tu, ada jemaah yang tak mau turun dari kereta, kan? Lepas tu kita kata, jomlah, kan? Kita pergi ziarah gini-gini. Dia kata apa? Dia kata, Aish, buat apa? Dia kata,
Saya tak kenal dia, dia tak kenal saya. Dia cakap macam tu. Saya tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Tak payah. Kita dah sebut ni kubur dia wali Allah Ta'ala yang besar, yang hebat kan. Rugilah. Memanglah kita tak kenal dia, mungkin tak pernah dengar pun nama dia. Sebab kita tak belajar, jadi kita tak pernah dengar lah nama dia. Tak apalah. Tapi paling tidak, kita nak dapat rahmat daripada Allah yang bercucuran dekat orang yang soleh. Rugilah kalau kita tak pergi. Kalau bukan kubur orang soleh pun disunatkan ziarah, apatah lagi kubur orang yang soleh. Dan satu lagi apa sikap sebahagian daripada kita adalah bila pergi ziarah kubur-kubur yang hebat-hebat ni, kadang lebih suka berselfie kan? Ambil gambar kubur Nabi-Nabi kan. Kalau pergi ziarah kat luar negara kan, kadang dibawa kubur Nabi tu, kubur Nabi ni. Jadi kita sibuk bergambar. Doanya tidak. Macam tu juga kubur orang-orang soleh yang lain. Tak kira lah pergi mana pun. Pergi Jordan, pergi Syria, pergi Turki. Kan? Berapa banyak kubur orang soleh yang kita pergi. Jadi banyakkan berdoa. Itu yang sepatutnya. Lagi-lagi kadang-kadang setengah-setengah kubur tu dibuat cantik sungguh. Kan? Dia buat tu memang cantik betul. Jadi memang dipanggil apa... cantiklah juga untuk bergambarnya. Jadi rugilah kita kalau sibuk bergambar tapi tak sibuk berdoa. Bukan tak boleh gambar langsung, gambar tu sikit je sudahlah kan. Ini macam-macam posing pula kan. Okey, group foto, okey, freestyle kan. Macam-macam dekat tepi kubur, buat apa nak buat macam tu? Okey, bab yang seterusnya, babun nahyi, bab nahyi zairi man yarahu yabki jaza'an inda qabrin wa amrihi iyyahu bisabri wa nahyi aidan an ghairi dhalika mimma nahaa syar'u anhu. Bab melarang orang yang menziarahi kubur daripada menangis meratap di kubur dan memerintahkannya supaya bersabar, dan melarangnya daripada selain daripada demikian daripada apa yang dilarang oleh syarak. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. نبي صلى الله عليه وسلم lalu dekat seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Merataplah ni, menangis sangat-sangat meratap ke kubur. Lalu Nabi kata apa? Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi dekat sini para ulama ambil hadis ni menunjukkan kepada kalau kita nampak orang sedang meratap dekat kubur, memang kita digalakkan untuk tegur dia. Untuk tegur, suruh dia bersabar. Yang ini ada orang yang sensitif. Dia kata orang tu tengah menangis, tengah sedih sangat-sangat, kau suruh dia sabar pula. Man-manlah, tunggulah kejap. Tak, Nabi waktu orang tu tengah meratap tu yang Nabi tegur. Jadi cara Nabi SAW tetap yang terbaik, lagi baik daripada cara psikologi apa-apa yang ada, yang kata kita ni kalau orang tengah sedih jangan cakap sabar, dia kata. Nanti sekarang lagi teruk orang tu punya respon. Tak, Nabi punya cara yang terbaik. Nabi sendiri sebut sabar. Jadi tak payah ikutlah ahli-ahli motivasi tu yang kata jangan sebut sabar, jangan sebut sabar. Pandai-pandai je jangan sebut sabar. Dia tak baca hadis ni lah, itu je lah jawapan dia kan? Nabi banyak kali Nabi sebut sabar, Nabi suruh sahabat sebut sabar kan? Perkataan sabar tu dia memang adalah sunnah Nabi SAW. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh, perkataan sabar tu ada rahsia dia, ada kebaikan dia. Walaupun orang tu punya respon negatif kan? Walaupun dia punya respon negatif, apa sabar-sabar, kau tak rasa, tak apalah, ni aku yang sedih sangat ni, apa dia nak melawan-lawan macam tu. Biar, yang penting kita dah sebut perkataan sabar tu, nanti insyaAllah akan tenanglah dia kan? Yang penting kita dah buat sunnah Nabi SAW. Seterusnya, warawaina fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah bi isnadin hasan عن بشير ابن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم
نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك وذكر تمام الحديث قلت السبتية النعل التي لا شعر عليها وهي بكسر السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni jawab, sahabat ni kata, aku waktu pernah jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kawasan kubur, baginda melihat seorang yang berjalan dengan memakai sandal. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, wahai pemakai dua sandal, lepaskanlah kedua sandalmu. Dan yang dimaksudkan dengan hadis ni, hadis ni kena faham. Jangan kita faham secara literal terus kita kata, oh tak boleh pakai slipper pun dia masuk kubur. Bukan. Maksud kat sini adalah, jika slipper kita dikhawatiri adanya najis, jika slipper tu dikhawatiri ada najis, maka antara adab apabila masuk ke dalam kubur, maka bukalah slipper tersebut. Jadi yang dekat sini ni, Nabi SAW ajar kepada kawan tadi tu supaya buka slipernya. Dan sebahagian ulama' meletakkan ini sebagai larangan yang berbentuk umum juga. Dan sebahagian ulama' mengatakan secara umum makruh untuk berjalan di dalam kubur dengan slipper. Dan sebenarnya, senang ceritanya, benda ni berlaku perbezaan pandangan para ulama. Sebahagian dalam mazhab Syafi'i khususnya, pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak makruh pakai slipper dalam kubur. Dalam kawasan kubur. Dalam kawasan kubur, masuk pakai slipper, pakai kasut, tak ada masalahnya. Dan ada juga mazhab, contohnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbali, mengatakan makruh. Antara dalil diorang adalah hadis ni lah. Hadis ni. Habis tu ulama mazhab Syafi'i tak jumpa ke hadis ni? Jumpa. Tapi sebab ada hadis lain. Ada hadis lain, contohnya Nabi SAW bagi tahu bahawasanya seseorang yang berada dalam kubur tu, dia akan mendengar bunyi slipper orang yang berjalan di atasnya. Macam Nabi SAW bagi tahu orang yang dalam kubur dengar bunyi slipper. Maknanya apa? Pakai slipper lah. Kalau tidak, macam mana boleh dengar slipper orang berjalan ke atas? Kan? Jadi hadis ni menunjukkan tidak ada larangan untuk pakai slipper dalam kubur ataupun dekat kawasan kubur. Hadis yang tadi, hadis yang dengar bunyi slipper tu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, memang hadis sahih. Okay? Jadi di mazhab Syafi'i mengatakan ini adalah menunjukkan tidak ada makruh untuk kita pakai slipper dalam kawasan perkuburan. Perkuburan. Sebahagian ulama mengatakan kenapa Nabi larang pakai ni, pakai slipper ini, sibtiyah ni? Sebabnya sibtiyah ni dipakai oleh orang kaya. Jenis slipper ini dipakai oleh orang kaya. Nabi SAW suruh dibuka supaya tidak ada unsur-unsur belagak. Banyak masuk dalam kawasan kubur pun masih nak belagak lagi. Jadi Nabi kata, kau buka kau punya slipper. Macam itulah. Kan? Sebab slipper tu menunjukkan kehebatan dia. Jadi Nabi suruh buka. Jadi, jangan masuk dalam kawasan perkuburan pun masih lagi ada rasa-rasa hebat, rasa takabur. Sedangkan bila masuk dalam kubur tu, dalam kawasan kubur tu lah patutnya kita paling tawaduk sekali, paling ingat mati sekali, kan? Bukannya nak tunjuk-tunjukkan kehebatan kita. Ini salah satu daripada cara para ulama faham hadis yang Nabi SAW suruh sahabat yang pakai slipper tadi tu untuk buka. Okay? Apa pun, dalam mazhab Syafi'i tidak ada makruh pakai slipper dalam kawasan kubur. Okay? Itu kena jelas. Kemudiannya, waqad ajma'atil ummatu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dalailuhu fil kitabi was sunnati masyhuratun wallahu alam. Dan telah sepakat umat atas wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar, dan dalilnya dalam kitab dan sunnah adalah masyhur wallahu alam. Tentu sekali lah, kan? Jadi dekat sini amar ma'ruf nahi munkar walaupun dekat kubur. Kan? Walaupun dekat kubur, itu pengajaran hadis ni. Orang tu buat salah dekat kubur, tegur. Bukan kita kata, ini kawasan ni tak bagus kan, tak bagus kita tegur-tegur benda macam ni.
Kan? Tak, dah dia buat mungkar kat dalam kawasan kubur, tegurlah. Kan? Mungkar yang dimaksudkan kat sini contohnya tadilah meratap. Kan? Dah dia meratap dekat kawasan kubur, kena tegurlah. Sebab waktu tu yang salahnya. Kalau nak tunggu dia diam, nak tunggu dia tenang, waktu dia dah tenang, dah tak buat dosa tu dah. Kan? Sebab nak tunggu bila lagi? Lainlah contohnya dia tak tutup aurat, contoh eh. Kejap lagi pun dia tak tutup aurat juga. Kan? Ha. Jadi maknanya mungkinlah ada orang dia kata tak apalah, kejap lagi lah aku tegur. Tapi yang penting tegur lah. Yang ini meratap tu yang dosa dia. Kejap lagi dia tak meratap dah. Kan? Dia dah tenang dah. Apa yang kita nak tegur lagi kejap lagi? Kita tegur tu waktu dia buat tu lah. Sebab memang dia tengah buat dosa tu. Iaitu meratap, meraung dekat tepi kubur. Ha, jadi kat situ tu dah yang kita tegur. Tegur dengan baik lah. Kan? Tentu sekali lah, takkan kita tengking dia pula. Kan? Tegur dengan baik, dengan berhemah, ajak dia supaya bersabar. Kan? Tenangkan dia, sabarkan dia. Macam-macam cara kita nak ajak orang untuk bersabar. Baru ni, saya jumpa dengan pelawak tu kan, host tu Nabil Ahmad. Bapak dia meninggal minggu lepas, hari Jumaat minggu lepas. Meninggal mengejut. Meninggal tu dalam keadaan mengejut lah. Untuk keluarga tu jadi mengejut lah. Sebab tak ada sakit apa, tiba-tiba kena serangan jantung lah. Kan, meninggal. Sedangkan maknya yang sakit, mak sakit lama dah, kena dialisis. Bapak tu lah yang bawa mak tu pergi hospital, pergi dialisis kan. Lalulah bapak tu lah yang jaga mak. Sekali tiba-tiba bapak yang meninggal. Terkejut lah kan? Satu family terkejut. Jadi dia punya sedih tu dahsyat lah. Memang sedih lah, sedih sungguh-sungguh. Satu keluarga sedih kan? Jadi bila dia cerita pada kita pun nampaklah dia punya sedih tu kan? Sedih, sedih tak berdosa. Biasalah, memang sedih tu fitrah manusia. Sedih, Nabi pun sedih kan. Tapi macam mana kita nak tenangkan? Macam mana kita nak tenangkan orang? Jadi antara perkara yang diajar dalam Islam adalah kita sebut, antaranya kita sebut kebaikan si mati kalau kita tahu. Dan kita sebut kebaikan si mati, kita kata dia orang yang baik, mudah-mudahan dia termasuk di kalangan orang yang baik, dia duduk dekat tempat yang lebih baik lagi daripada dekat dunia kan. Dia sekarang ni lebih selesa lagi daripada waktu dia dekat atas muka bumi, sebab dia orang yang baik. Kita boleh sebut-sebut kebaikan dia. Dulu kita pernah baca hadis ni yang Nabi SAW ajar untuk sebut kebaikan-kebaikan si mati. Itu menenangkan keluarga. Dan sebutkan kebaikan-kebaikan si mati. Kadang-kadang si keluarga pun tak tahu. Kita kenal. Kan? Kadang anak sendiri tak tahu kebaikan bapak. Tapi kita tahu bapaknya macam mana. Kita bagi tahu. Dan kita sebut pada anak-anak tu. Kan? Yalah kadang kita lagi kenal. Kita kenal bapak tu dah berpuluh-puluh tahun. Kan? Anak tu umur berapa belas tahun contohnya kan. Dia pun tak tahu bapak dia punya baik. Jadi kita sebut kan? Antaranya juga adalah kita sebutkan apa yang dia boleh buat untuk si mati kan? Kita sebutkan, kata yang ni yang saya cuba buat hari itulah. Saya kata, Bil, apa yang kamu buat kan? Kebaikan-kebaikan yang kamu buat, insyaAllah pahala tu sampai. Kamu rasa kamu dah habis dah masa untuk berbakti pada bapak. Ha, sebab itu yang disebut. Dia kata rasa banyak lagi benda nak buat baik pada dia. Ha, macam tak puas lagi berbakti pada bapak tu. Macam-macam lagi nak buat. Macam-macam lagi dalam kepala tu nak buat. Dia, tapi masya-Allah dia ni, dia punya kepala dia fikir apa? Dia kata yang paling dia terkilan sekali, dia kata saya dah rancang dah dengan bapak nak keluar tabligh, kata. Nak keluar sama-sama, keluar 3 hari, keluar 40 hari, dia kata. Dan bapak pun dah setuju dah, dah plan dah. Sekali tu dah bapak meninggal, tak sempat ustaz. Dan kita nak keluar tabligh sama-sama, nak keluar dakwah. Ha. Tapi itulah dia rasa sedih sangat kan. Saya sebut satu, saya kata niat dia tu Allah Taala dah kira. Dia dah niat nak buat kerja baik, Allah Taala dah kira dah. Dia meninggal tak sempat nak buat, dia dah dapat pahala dah. Nah, itu nombor satu. Nombor dua, saya kata ingat je lah, kita buat baik bukan waktu bapak hidup je. Waktu bapak dah meninggal pun macam-macam benda kita boleh buat untuk dia dalam kubur. Kan, pahala sampai pada dia. Apa yang kita buat, macam tuan-tuan pagi ni tuan-tuan ada kat masjid, mudah-mudahan pahala sampai pada mak bapak kita yang dah tak ada. Kan, pahala sampai pada mereka sebab dulu-dulu mereka yang ajar kita tentang masjid, yang kenalkan kita pada masjid mak bapak kita juga dulu-dulu.
Walaupun kita nakal macam mana sekalipun, kan, dia juga yang kenalkan kita pada masjid, yang suruh kita pergi masjid, yang suruh kita muliakan masjid, kan. Jadi mudah-mudahan kita datang pada pagi ni pun, kita duduk dalam kuliah sampai naik matahari ni pun ada pahala untuk mereka kat dalam kubur, kan. Kalau yang Islam lah, kan. Tapi nak ceritanya, maknanya ada cara untuk kita buat baik pada mereka. Ada cara yang kita boleh buat baik untuk mereka. Terus menerus pahala dapat pada mereka, insyaAllah. Itulah bakti kita kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini antara cara untuk kita sabarkan orang yang tengah meratap, yang tengah meraung, ne, dekat kubur. Last kali, babul buka wal khauf indal mururi bi kuburi zalimin wa masari'ihim wa izharil iftiqari ila Allah Ta'ala wa tahdhiri minal ghaflati an dhalik. Bab menangis dan takut, menangis dan takut ketika melalui kubur orang yang zalim. Oh, pula tadi kita kata jangan meratap, ha, ni kubur orang yang zalim pula kita menangis. Menangis kenapa? Apabila kita tengok apa kesan kepada orang yang zalim, kita risau, kita takut, ha? Jadi kita takut, kita pun menangis. Wa izharil iftiqari ila Allah Ta'ala, dan menzahirkan berhajatnya kita pada Allah Ta'ala. Wa tahdhir minal ghaflati an dhalik, dan kena berjaga-jaga daripada lalai akan demikian. Hadisnya rawaina fi sahihil Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, ya'ni lamma wasalu al-hijra diyar Thamud, la tadkhulu ala ha'ula'il mu'adzabin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Apabila Nabi SAW dengan para sahabat sampai dekat Hijr, dekat kawasan Thamud, yang ini dekat utara dari kawasan Madinah, utara dari Madinah, ada kawasan yang sampai sekarang pun memang diziarahi, dilawati oleh setengah jemaah kita, dipanggil Madain Saleh, Madain Saleh. Ha, tempat tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah, Madain Saleh ni memang antara tempat yang ramai orang lawat. Bahkan kawasan tu dan kawasan atas lagi daripada tu, banyak tempat-tempat yang apa tu, UNESCO UNESCO ambil sebagai kawasan heritage dunia, kan. Dan kawasan Madain Saleh ni, dia punya batu-batu yang diukir tu, rumah yang diukir daripada batu tu, kan, dia tebuk bukit jadikan rumah. Ha, batu tu, batu yang keras tu dijadikan rumah daripada bukit-bukit yang besar tu. Sampai sekarang masih elok lagi binaannya, bahkan lebih elok dari Petra di Jordan. Kan, banyak orang pergi Petra di Jordan, dia di Madain Saleh ni lebih cantik lagi lah, kan, lebih terjaga lagi sebenarnya. Cumanya bila pergi ni, Nabi SAW pernah lalu kawasan tu. Nabi lalu kawasan tu, cuma Nabi ajar apa yang patut kita buat bila lalu kawasan tu, ataupun masuk dekat kawasan tu, masuk ke dalam rumah-rumah tu, binaan tu. Memang boleh masuk tuan-tuan, bas boleh berhenti betul-betul parking depan rumah tu, rumah-rumah tu banyak, berpuluh-puluh, kan, banyak. Kalau dekat Jordan, dekat Petra, bas tak masuk sampai ke dalam. Nak masuk sampai ke dalam tu kena jalan kaki ataupun naiklah kenderaan apa, binatang-binatang yang ada tu, apa, kuda, kereta kuda apa semua tu. So jauh ke dalam. Macam yang di Madain Saleh, bas berhenti betul-betul depan benda tu. Jadi kalau masuk ke dalam tu, apa kata Nabi SAW? Nabi kata, janganlah kalian masuk ke tempat mereka yang diazab itu, al-mu'adzabin, mereka yang diazab, kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Illa antakunu bakin, kalian menangis. Apabila kalian tidak menangis, maka janganlah masuk ke dalamnya, agar apa yang menimpa mereka tidak menimpa kalian. Maksudnya apa? Menangis dekat sini, kata Imam Nawawi, dekat tajuk dia pun Imam Nawawi dah sebutkan tentang bila kita masuk ke dalam kubur, kawasan kubur orang yang zalim, menangis sebab bukan kita sedih dengan mereka tu, tapi kita sedih dan takut kalau Allah Ta'ala jadikan kita seperti mereka. Kan, maknanya mereka ni memang mereka kaum yang telah dihancurkan oleh Allah SWT. Memang mereka ni mereka yang zalim.
ha, mereka yang memang dah confirm-confirm lah dalam Quran sebut mereka dah diazab oleh Allah SWT. Jadi bila kita menangis, bukan kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala buat pada mereka, tak. Tapi kita takut, takut kita pun termasuk di kalangan orang yang lawan perintah Allah, yang Allah Ta'ala boleh azab pada bila-bila masa. Jadi takut tu yang menyebabkan seseorang itu menangis. Dan betapa kita berharap sangat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara perkara yang di disunahkan untuk kita buat. Ya, biar ada rasa sangat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW lalu dekat kawasan-kawasan orang yang diazab ni, Nabi lalu dengan pantas, laju. Nabi tak berhenti. Bahkan Nabi tutup kain dekat kepala Nabi SAW, menggambarkan kerisauan, menggambarkan ketakutan. Kan? Takut azab yang Allah Ta'ala timpakan itu berlaku pula pada kita. Kan? Na'udzubillah. Soalan, adakah si mati tahu kita ziarah kubur? Tadi kita ada baca hadis, si mati sampai dengar pun bunyi selipar orang yang berjalan di atas kubur. Ha, jadi bermakna si mati boleh tahu apa yang berlaku dekat atas kubur. Ha, jadi dia boleh dengar, kan? Bukannya dia tak mendengar. Kubur kalau nak baca Quran, surah apa yang paling bagus? Yang paling bagus baca satu Quran terus. Kau tanya apa yang paling bagus, kan? Tapi jenuhlah kita pula, kan? Nak habiskan baca satu Quran. Paling tidak macam kita sebut tadi, baca Fatihah. Fatihah paling bagus. Mana ada surah yang lebih mulia daripada Al-Fatihah? Kan? Al-Fatihah. Lepas tu dah, kalau dah baca Fatihah, bacalah yang lain, ayat kursi, baca tiga kul, baca Al-Fatihah Rasul, kan, dan sebagainya. Baca Yasin, Yasin juga tadi bagus. Dan Nabi SAW suruh baca Yasin untuk si mati. Doa anak soleh sampai kepada arwah, macam mana nak tahu kita anak soleh ke tidak? Pertama, ada sebagian ustaz-ustaz kita sebut, kalau kita berdoa tu maknanya soleh lah tu. Tapi bagi saya, saya tak berapa setuju dengan pandangan ni, sebab orang yang jahat pun boleh berdoa juga. Ha, sebab tak mesti orang yang soleh saja berdoa. Habis kalau doa kita tak, kalau kita ni tak soleh, tak sampai ke doa kita pada si mati? Sampai. Siapa kata tak sampai? Habis hadis tu sebut doa orang soleh. Baca hadis tu betul-betul. Hadis tu bukan kata itu saja yang sampai. Hadis tu sebut idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya. Amalan si mati itu kecuali daripada tiga perkara. Dalam riwayat yang lain ada lagi perkara-perkara yang lain, selain daripada tiga ni, tapi amalannya, maknanya si mati itu punya perbuatan dah habis kecuali daripada tiga perkara. Apa dia? Sedekah jariah. Contohnya sedekah jariah itu kan perbuatan dia, dia yang sedekah waktu dia hidup, lepas itu berterusan lah pahalanya. Lagi yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kan ilmu tu daripada dia, dia sampaikan, dia yang sampaikan, orang amalkan. So perbuatan dia, amalan dia. Anak yang soleh mendoakannya, perbuatan si bapa tu yang membaikkan anak tu sampai menjadi anak tu soleh. So amalan dia tu menyebabkan anak tu jadi soleh dan anak tu doakan dia. Jadi selain daripada ni, dah terputus amalan si mati. Bukan bermakna orang yang hidup tak boleh buat apa-apa yang boleh memberi manfaat kepada si mati. Buktinya apa? Doa bukan daripada anak yang soleh saja. Ini sepakat ulama. Tak ada ulama khilaf bab ni. Doa untuk si mati. Buktinya apa dia? Nabi SAW ajar kita untuk sembahyang jenazah. Nabi ajar kita untuk doakan ahli kubur. Macam tadi hadis-hadis tadi tu. Tak kata anak soleh je boleh doakan. Kan? Habis kalau kita nak sembahyang jenazah, jangan pula aku tak sembahyangkan dia ni, sebab apa? Aku tak nak doakan dia. Kenapa? Aku bukan anak dia. Kita kan semua doakan orang yang meninggal dunia, walaupun bukan bapa kita. Jadi bukan hanya anak soleh saja boleh mendoakan. Jadi kalaulah contohnya kita kata, saya ni tak soleh ustaz, macam mana bapa saya? Doakanlah. Yalah, doa orang anak soleh je. Tak, itu amalan bapa tu. Kan? Yang kita teruskan tanggungjawab kita. Kalaupun kita tidak soleh, dan kita pun tak akan mengaku kita soleh.
Kan? Ada mengaku soleh kat sini. Kecuali nama dia kat IC Haji Saleh lah. Kan? Ha. Jadi kita ni tak boleh mengaku kita soleh. Imam Syafi'i pun kata, aku bukan di kalangan orang yang soleh. Apa tak lagi kita. Kan? Ha. Jadi bukan hadis ni bermakna doa anak yang soleh tu tak ada kaitan dengan kita. Tak. Kita baca hadis ni untuk anak kita pula nanti. Kan? Jadi amalan kita ni, yang hidup ni, anak kita tu, kita make sure supaya dia jadi orang yang soleh, boleh mendoakan kita nanti. So perbuatan kita ketika hidup tu, ini tiga benda ni kita kena banyakkan. Kan? Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Okay, tiga benda ni kita kena fokus betul-betul lah waktu kita hidup. Itu maksud hadis ni. Bukan untuk orang yang dah meninggal. Okay. Salam Ustaz, arwah gembira ke kalau kita ziarah kubur? Dan boleh ke doa supaya roh arwah datang melawat dalam mimpi sebab rindu sangat? Dia gembira ke kalau kita ziarah kubur dia? Dia gembira kalau kita pergi ziarah kubur dia, kita baca Quran, kita berzikir, kita doakan dia. Doakan dia, dia gembira lah. Tapi kalau kita pergi ziarah dia, kita sibuk ngumpat, tak adalah gembiranya. Kan? Kita pergi ziarah kubur, kita sibuklah bercakap pasal kubur orang lain. Kubur siapa lah ni kesiannya. Kan semak penuh. Kan? Mana anak dia eh? Kan? Itu yang kita bercerita. Memang tak ada benda lah yang gembira pada orang yang dalam kubur tu. Orang yang dalam kubur akan gembira bila ada amalan-amalan yang sampai pada mereka. So banyakkan doa pada untuk mereka. Doa untuk mereka. Boleh ke doa nak jumpa dalam mimpi? Boleh. Tak ada masalah. Doa nak jumpa dalam mimpi ni boleh. Doa minta pada Allah, apa masalahnya? Boleh je doa nak jumpa siapa-siapa yang kita nak dalam mimpi. Tapi jangan tinggal doa minta jumpa Nabi SAW dalam mimpi. Kan tu lebih besar lagi. Takkan ada yang lebih gembira daripada jumpa Nabi SAW. Jumpa mak bapak kita pun tak gembira seperti mana jumpa Nabi SAW. Kan? Ha, jadi jangan lupa doa minta jumpa Nabi SAW dalam mimpi. Kalau lalu di kawasan kubur, sebelum berdoa kepada ahli kubur, boleh tak kita bagi salam dulu? Memang sunnahnya bagi salam. Kan? Memang sunnahnya bagi salam kepada ahli kubur. Cuma kalau lalu jauh-jauh nak bagi salam pun, Assalamualaikum. Mana sudah. Kan? Terkejut pula orang sebelah kita. Dalam kereta kan. Jadi baca doa aja sudahlah. Yang disunatkan tu maknanya memang kita berlalu betul-betul dekat dengan kubur, kan? Masuk dekat kawasan kubur tu. Ha, tu yang kita bagi salam. Ha, kita pun kalau tengok orang dekat seberang jalan, kita dalam kereta, takkan kita bagi salam pun. Ha, kita habis banyak pun angkat tangan lah kalau dia nampak. Ha, kalau dia tak nampak pun tak ada pun kita angkat tangan. Kan? Habis banyak pun kita telefon dia, "Hey, nampak tadi tepi jalan?" Itu je lah. Jadi boleh, tapi sunnahnya adalah kita mendoakan mereka. Wallahu'alam. Cukup setakat tu. Dan masuk waktu untuk kita solat sunat isyrak. Jadi kita berhenti dulu setakat ni untuk pagi ni. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung tajuk yang lain terus. Kitab zikir-zikir pada waktu-waktu yang tertentu, zikir yang digalakkan dibaca pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, doa, zikir-zikir pada hari raya, zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, zikir waktu gerhana, zikir waktu solat minta hujan dan sebagainya, zikir waktu angin bertiup kencang, macam-macam lah. Ini semua hadis-hadis yang insyaAllah nanti bulan-bulan yang akan datang kita akan bacakan insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla shar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
الكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.